Gak ada mic-nya lah di sini ya. Pakai mic ini. Ah, ini loh Mas, kok ada tanda serunya itu? Yang itu apa? Sebelahnya Mas. Empatnya atas. Panas ini. Begitu ibu kasih melahirkan, namanya bidan, hanya kasih melahirkan saja tidak boleh. Anda harus juga melihat si bayi dalam kondisi yang baik atau tidak. Ya? Nah, aspek penting yang ada di rumah sakit, aspek penting yang ada di rumah sakit itu yang kita lihat adalah yang pertama, di rumah sakit itu saat-saat sekarang, di era-era akreditasi rumah sakit, apalagi era COVID, yang paling penting di rumah sakit itu kebijakan yang harus diambil adalah yang pertama tentang SDM. Ya? Jadi SDM itu harus berkualitas. Tidak bisa kita pakai SDM di rumah sakit yang tidak berkualitas, mohon maaf saja. Kemudian berkompeten dan berkewenangan. Artinya seperti apa? SDM itu harus punya STR. Saya mau tanya dulu, yang ada di ruangan ini semua punya STR nggak? Apakah ada yang mati? Ya, pasti. Nah, itu adalah kewenangan si pemilik fasilitas kesehatan. Kalau Anda di puskesmas, Anda harus, kepala puskesmasnya itu harus punya kebijakan, kalau dia STR-nya mati, lu gak boleh kerja. Karena begitu ada yang mati, ibu hamil mati, ibu hamil misalnya tiba-tiba cacat gara-gara tersalah jahit, tiba-tiba tendonnya ruptur, tendonnya putus, salah ikat tendon dengan arteri, tendon dengan vena, atau vena dengan arteri, Anda yang akan disomasi dihukum, tapi secara teknisnya bidan tersebut bisa masuk penjara dan kepala puskesmas serta kepala dinas kesehatan itu penjara semua. Karena apa? Dia mempekerjakan orang yang tidak punya STR atau punya STR tapi mati. Jadi dia nggak punya kewenangan. Makanya
di Rumah Sakit RSUP Bebetun, ini mungkin ada Ibu Kepala Bidang Keperawatan ikut juga. Setiap 6 bulan kami inventarisir bidan siapa yang sudah mati STR-nya, perawat siapa yang sudah mati STR-nya, ahli analis lab siapa yang sudah mati STR-nya, apoteker siapa yang sudah mati STR-nya, tidak boleh melakukan kerjanya sebagai orang profesional tersebut. Kalau saya, kebijakan saya, 6 bulan saya berikan waktu untuk mengurus STR tersebut. Kalau dalam 6 bulan tidak ada upaya, ya beda ya, kalau STR belum terbit, itu mungkin bisa jadi ada kendala dari pusat. Tapi kalau tidak ada upaya, contohnya, mana buktinya kalau ada urus? Oh ya, ini suratnya Ibu Dokter. Kalau ada upaya, kita okay, 6 bulan. Tapi kalau tidak ada upaya, kebijakan saya adalah turunkan dia tidak boleh bekerja sebagai bidan atau perawat. Menjadi administrasi saja. Petugas admin. Jadi bayangkan ibu-ibu bidan sekarang sudah sekolah D4, capek-capek. Tiba-tiba saya suruh jadi tenaga admin saja Ibu Erna, hanya untuk suruh. Sekarang itu yang TGC, tim gerak cepat yang screening di poliklinik atau di UGD rumah sakit. Itu dia rata-rata yang bidan atau perawat yang tidak punya STR atau yang mati STR. Jadi mereka tidak punya kewenangan apa-apa. Ya, jadi itu penting. Sehingga kalau tidak ada STR, mati. Dan setelah 6 bulan kalau tidak ada upaya, Ibu tahu jadi apa? Jadi cleaning service. Jadi orang Indonesia kalau tidak dipaksa dia tidak akan bisa. Ya, mohon maaf. Jadi itu adalah kebijakan saya. Karena apa? Saya sayang Anda-Anda. Kalau misalnya Anda-Anda terjebak dalam satu kasus yang rumit, yang harus disomasi oleh keluarga pasien, Anda itu kalau sudah punya STR, punya surat izin praktek, Anda safe dari sisi hukum, kewenangan. Tapi kalau misalnya dilihat lagi ke dalam, oh ya ternyata dia yang tidak menjalankan sesuai SOP, ya memang tetap Anda harus masuk penjara. Tetapi dilihat dulu kewenangannya. Jadi direktur rumah sakit bisa masuk penjara kalau dia mempekerjakan orang yang tidak memiliki STR, yang akhirnya juga tidak akan bisa mengurus dia punya surat izin praktek. Kemudian yang berikutnya, harus punya sertifikat kompetensi. Tidak mungkin seorang bidan sejak lulus dari, misalnya ini yang senior bidan di sini ada Ibu Ari. Lulus dari sama-sama saya misalnya di RSPP Betun itu 2008 saya Ibu Erna. 12 tahun saya di sana. Dari 2008 saya di sana, sejak saya direktur 2018, 10 tahun itu tidak pernah ada pelatihan, satu biji pun pelatihan. Bagaimana kompetensinya bisa meningkat? Enggak mungkin. Anda tidak mungkin, hanya dengan keterampilan otodidak, tidak mungkin. Dengan ilmu-ilmu yang baru berarti tidak ada peningkatan kapasitas. Jadi harus punya sertifikat kompetensi, mengikuti pelatihan-pelatihan yang teknis sifatnya. Kalau struktural, kalau Anda tidak mau kerja di rumah sakit atau di puskesmas, ya ikut pelatihan struktural, tim, pelatihan kepemimpinan, ya. Mau jadi kepala bidang, mau jadi direktur rumah sakit, tidak bisa. Kepala dinas bisa, ya. Bagaimana Ibu? Kabit bisa, ya. Jadi Anda harus berhayal tinggi. Bidan-bidan bisa mencapai posisi sampai kepala dinas, Ibu Erna. Tapi untuk direktur rumah sakit tidak bisa. Karena direktur rumah sakit itu syaratnya harus seorang dokter. Apakah dokter spesialis? Itu undang-undang rumah sakit, bukan dari Pemda. Undang-undang rumah sakit mengatakan harus dokter spesialis atau dokter gigi spesialis atau dokter umum atau dokter gigi. Selain dari itu tidak bisa. Tapi kalau dinas kesehatan boleh, kepala dinas kesehatan. Jadi justru Anda punya terbuka peluang itu. Nah, pelatihan teknis yang dimaksud bisa PONEC, bisa APN, bisa contraception teknologi update, kemudian bisa pendidikan kompeten yang berkelanjutan yang lain. Kalau nggak salah kemarin ada bidan apa update ya? Apa bidan update ya yang di Kupang itu. Jadi ikutlah itu. Seharusnya, ini ada Ibu Angel dari Dinas Kesehatan. Saya titip Ibu Angel, di Dinas Kesehatan itu taruhlah dana untuk peningkatan kapasitas building untuk teman-teman bidan. Bukan hanya bidan saja, seharusnya teman-teman pelatihan teknis untuk semua tenaga kesehatan yang ada di puskesmas.
Sehingga memang sudah ada dananya, tapi kalau bisa diplot lebih besar lagi. Sehingga teman-teman bukan hanya stratanya yang dinaikkan, tapi kemampuan skillnya lewat pelatihan-pelatihan teknis itu juga ditingkatkan. Ya. Kemudian yang kedua, di rumah sakit itu harus punya fasilitas penunjang yang memadai. Jadi jangan hanya namanya rumah sakit, ternyata dia puskesmas besar. Ya, paham maksud saya? Sama aja Ibu Dokter, di puskesmas saya juga sama, alat-alatnya sama. Enggak boleh. Dulu saya di rumah sakit Betun itu saya masuk hanya karena tempat sampah aja itu. Karena saya kan termasuk orang yang vokal, jadi dibuanglah ke RSPP Betun. Tapi saya buat rumah sakit itu menjadi baik. Dan saya buktikan bahwa rumah sakit ini menjadi rumah sakit bintang 5. Anda sekarang mau apa di sana? USG 4 dimensi ada. USG 2 dimensi ada. CTG ada. Inkubator, ventilator untuk anak dan bayi sekarang sudah ada. Jadi tidak ada. Kami berhasil menangani pasien BBLR 900 gram. 900 gram itu dari desa Haitimu. Hidup sampai sekarang. Bayi prematur. Jadi itu prestasi. Prestasi. Meskipun ya, meskipun tidak ada yang namanya kematian. Itu tidak ada. Kemarin baru meninggal satu ibu. Habis operasi. Jadi yang paling ditakutkan adalah risiko-risiko medis itu paling menakutkan untuk seorang tenaga kesehatan. Kenapa bisa meninggal? Yang paling mungkin kalau meninggal mendadak itu adalah emboli. Makanya hati-hati kalau ibu bidan, ya ini semua bidan, suntik pasien, suntik ibu, apa vaksin bayi, ya. Lihat baik-baik di jarum itu tidak boleh ada udara. Ya. Udara itu sangat beresiko emboli. Begitu masuk pembuluh darah, udara itu masuk di jantung, habis. Ya, tahu ya udara itu ya? Nah, kalau di jarum infus kan kamu lihat, kalau ada udara itu harus di pasti keluar. Karena itu beresiko untuk kematian. Ya. Jadi fasilitas memadai, harus ada ruang bersalin, harus ada kamar operasi, harus ada ruang bersalin khusus COVID, Ibu. Kami punya ruang bersalin khusus COVID. Kemudian ada ruang isolasi untuk objin. Untuk objin itu dia khusus untuk ruang isopa, dia pasien-pasien preeklamsi, pada pasien-pasien misalnya dia eklamsi berat, kemudian dia punya penyakit paru-paru, ya itu ada khusus ruangannya di rumah sakit Betun. Kemudian kita juga punya UTDRS sendiri. Jadi sejak 2018 akhir, bulan Desember itu saya ingat, itu kita sudah punya unit transfusi darah sendiri. Jadi nggak perlu donor pasien gara-gara nggak ada darah, mesti ambil darah di Atambua, bawa datang ke Betun. Tidak perlu. Tidak perlu pasien hanya gara-gara perdarahan, nggak bisa ditangani karena nggak ada darah, rujuk ke Atambua. Tidak perlu. Sekarang kita punya darah sendiri. Cuma yang jeleknya nanti di nomor 4. Sistem jejaring yang belum baik. Nanti saya terangkan. Kemudian ada laboratorium, radiologi, farmasi, CSSD. CSSD itu Central Supply, Central Sterile Supply Department. Jadi, kalau dulu, ya saya masuk di Betun itu, Ibu Erna, dulu sterilkan alat-alat medis, sampai di alat-alat partus, itu kami taruh alkohol, bakar. Sekarang itu udah gak zaman lagi dan tidak boleh. Sekarang itu kita punya alat CSSD, alat yang suhu tinggi, dan itu memang harus dipakai oleh rumah sakit. Sehingga semua alat dari UGD, kalau tidak steril, masuk ke CSSD, habis partus, alatnya dicuci basah, setelah cuci basah, masukkan ke ruang CSSD untuk disterilkan. Kemudian harus ada genset yang 24 jam. Tidak boleh rumah sakit mati. Ya. Enggak ada, Bu. Kami survei akreditasi sampai dapat bintang 5 karena apa? Surveyornya datang. Direktur, coba matikan lampu. Oke. Matikan lampu, dia hitung detik. 8 detik lampu menyala. Nasional itu targetnya di bawah 15 detik. Kita punya rumah sakit Betun, 8 detik lampu menyala.
Dan itu tidak, itu harganya 2 miliar. Tapi waktu saya jadi direktur sudah 1 tahun nggak dipasang. Karena apa? Mau dipasang, kabel ini yang ada di rumah sakit itu semua amburadul, kabel kecil semua, takut terbakar pihak ketiganya. Kalau terbakar ya dia harus ganti alatnya. Jadi waktu saya jadi direktur, saya harus ganti semua kabel dulu, bikin bagus-bagus, konekkan dengan genset, sehingga genset itu bisa dipakai. Sehingga tidak ada operasi mati lampu, hanya 8 detik, dia nyala kembali. Dan semua alat-alat besar kita harus sudah lengkapi dengan apa namanya itu, penyimpan arus itu, inverter, untuk supaya dia tidak mati, bisa simpan untuk sementara. Ya, jadi itu penting sekali. Saya tidak tahu di puskesmas sudah ada wacana tidak untuk semua puskesmas yang ada ini 20, gensetnya harus 24 jam atau tidak. Jangan sampai ini genset, bensin tidak ada. Ya, jadi mudah-mudahan semua ada. Insenerator dan IPAL, nah ini bahayanya. Ya mungkin di antara sini banyak yang kepala puskesmas, insenerator okelah, tidak diwajibkan itu puskesmas punya. Tetapi IPAL itu wajib. Karena air limbah yang ibu dong kasih melahirkan orang, itu ada darah-darah itu, dia harus nggak boleh dibuang di got. Tidak boleh dibuang ke masyarakat. Dia harus masuk ke dalam instalasi pembuangan air limbah. Dan itu IPAL itu harus berizin. Ya. Saya tidak tahu kapan mulai survei akreditasi yang tipe apa standar terbaru, tetapi katanya setelah COVID, 1 tahun setelah COVID baru dibuat, termasuk puskesmas. Tetapi di standar terbaru itu teman-teman harus lihat, di situ IPAL itu harus berizin. Ya, jadi saya minta tolong, pekerjaan kita banyak. Tapi kalau kita kerjakan satu-satu, ya pasti akan bisa. Kemudian yang ketiga, aspek penting, yang ketiga itu alat kesehatan. Alat kesehatan itu, ya minta maaf, banyak memang yang dibutuhkan, tetapi kita harus skala prioritas. Nah, untuk Obgyn, sampai sekarang yang sudah kita beli untuk rumah sakit itu ada USG 4 dimensi, 2 dimensi ada CTG, CTG itu untuk mengukur denyut jantung bayi, ukur sampai 1 jam ya, dimonitor pakai alat. Kalau enggak, kamu pakai Doppler gini terus. Siapa yang tangannya kram pakai Doppler? Iya, kalau CTG kamu tinggal tempel. Kita rekam selama 1 jam biasanya. Kemudian ventilator dewasa, ventilator anak dan bayi sudah ada, termasuk dengan inkubator dan infant warmer. Nah, yang terakhir adalah yang paling penting itu adalah sistem jejaring. Kebijakan sistem jejaring itu sudah diambil oleh bupati sendiri melalui pembentukan 2 H2 center. Nah, 2 H2 center ini tidak mudah. Hanya Kabupaten Malaka yang punya. Tepuk tangan buat Malaka. Ya, dua H2 center apakah ada di tempat lain? Oh, Alor ada. Tapi saya rasa, iya, saya rasa pencetusnya itu dari Bupati Malaka. Ya, jadi kalian terlambat ya, karena Bupati masuk terlambat. Coba kalau misalnya dari dulu-dulu gitu ya. Nah, sesuatu yang baik di daerah lain, bawa datang ke sini, kalian terapkan, kalau itu benar-benar diterapkan 2H2 center ini, sebenarnya sistem jejaring akan bagus sekali. Karena apa? Pasien-pasien H-2, Ibu Erna, sebelum melahirkan, kemudian melahirkan, dan H+2 setelah melahirkan, apakah melahirkan di puskesmas atau di rumah sakit, itu sudah ditangkap oleh pemerintah. Pemerintah dalam hal ini apakah pemerintah desa, puskesmas setempat, bawa kalau memang dia harus ke rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Ibu Erna tahu, satu puskesmas itu dia punya berapa ambulans? 3. 1 untuk khusus ibu melahirkan, 1 untuk pasien umum. Jadi kalau misalnya ada pasien celaka jatuh dari pohon kelapa, pakai mobil yang 1. Satunya sementara jemput pasien mau melahirkan, satunya bawa pasien jatuh dari pohon kelapa, ambil di kebun, bawa ke rumah sakit. Satunya ini untuk operasional, tidak boleh diganggu juga untuk puskesmas keliling, posyandu, kepala dinas mesti rapat dengan dinas kesehatan. Nah, jadi ini adalah
kebijakan yang diambil bukan dari rumah sakit, tetapi seorang pemimpin daerah. Dan itu tidak Anda dapatkan di tempat lain. Saya mau tanya, di kabupaten mana yang ambulans ada 3? Tidak ada. Ibu, di Jawa saya, ada? Saya baru tahu di sini. Ya, tepuk tangan. Saya bingung, bidan-bidan ini kok tidak bangga dengan kabupaten ini, saya bingung. Saya dari tadi omong, ini kok Anda melongo saja, ini saya bingung. Coba, saya tanya. Ya, karena Anda harus bangga dengan apa yang Anda punya. Tidak ada kabupaten lain yang seperti Malaka. Saya kasih tahu. Dan orang berlomba-lomba datang ke Malaka karena kebijakan yang diambil oleh bupati kalian. Yang notabene adalah orang kesehatan. Sekarang orang kesehatan, masa tidak pasang dada untuk orang kesehatan? Itu kan lucu. Saya jujur ya, saya jujur. Di luar konteks, beliau adalah orang dekat dengan saya. Orang keluarga internal kami. Tetapi beliau secara kita orang kesehatan, saya belum pernah dapat orang modal seperti dia. Tidak pernah. Saya ini orangnya juga makan puji, Pak. Dan saya jarang puji orang. Tapi kalau orang itu hebat, ya kita harus akui hebat. Sekarang saya mau tanya, Pak, ibu punya hebat yang bagaimana? Yang model bagaimana? Tidak ada. Dia tidak, saya kasih tahu, tidak ada untungnya seorang bupati ya dari finansial memperbaiki rumah sakit. Saya kemarin panggil ini kepala saya di rumah sakit, manajemen. Saya pengen tanya kalian, jasa medis ini bagi berapa M? 1,6 M, Ibu Dokter. Di situ ada nama Bupati Malaka, Dr. Stefanus Breseran, untuk jasa medis kita? Tidak ada. Siapa yang paling tinggi di situ? Direktur rumah sakit. Jadi kira-kira, perbaiki rumah sakit ini, orang banyak datang ke rumah sakit, orang banyak datang ke puskesmas, kamu pernah tanda tangan untuk Bupati jasa medis ke tidak? Pernah? Jasa medis pernah bagi untuk Bupati tidak? Tidak ada. Jadi secara finansial, memperbaiki gedung rumah sakit, memperbaiki pelayanan rumah sakit, memperbaiki puskesmas yang ada, tidak punya pengaruh duit ke dia. Tetapi dia punya gaung, aromanya. Dia pemakam puji di Bupati. Coba kamu lihat, kami di Wetun itu begini, begini, begini. Jadi dia dapat dia pemakam puji saja. Tapi duitnya enggak ada. Ya sampai di sini hanya bagi top sampai di direktur, Pak. Saya rasa di puskesmas juga sampai kepala puskesmas saja kan? Atau ada kecipratan yang lain. Jadi buka kalian punya wawasan bahwa sistem jejaring ini sangat bagus, dua center. Dan ini diprovokatori oleh pimpinan tertinggi kita. Jadi pre-hospital, hospital, dan post-hospital itu penting sekali. Karena apa? Sebelum dirujuk ke rumah sakit, sampai di rumah sakit itu ada masa, misalnya dari Bidupo ke Betun itu 1 jam. Top-top dengan ambulans kencang 1/2 jam. Kalau dia perdarahan masif, itu pasien sampai di UGD dia bisa mati. Tapi apa yang kamu bisa lakukan, misalnya kalau kamu telepon, dok ini pasiennya perdarahan. Oke, mulai di mana perdarahannya? Oh ya di sini-sini dok, oke kau jepit dulu pakai klem, tahan. Buat apa namanya, bimanual ekstrasi dari luar. Pokoknya selama di perjalanan kamu buat ya. Tapi kalau kamu tidak punya upaya, ya pasti darah terus. Ya, jadi ini penting sekali. Dan setelah pulang melahirkan misalnya dari rumah sakit, Ibu Erna, setelah dia partus di rumah sakit atau dia dioperasi, kami minta tolong kalau misalnya ada penyulit-penyulit yang didapatkan di saat melahirkan di rumah sakit, itu saya sudah kasih tahu ke dokter-dokter spesialis, wajib diberitahu kepada puskesmasnya, titip pasien ini begini-begini, harus datang kontrol ke rumah sakit, yang ini bisa di puskesmas saja. Jadi itu penting. Kalau ini tidak jalan, ya itu. Makanya kita harus sering buat apa namanya monitoring, apa jadwal untuk diskusi dengan puskesmas. Nah ini kalau bidan-bidan lihat di laptopnya, di sini mungkin ada ya. Ini ada USG 4 dimensi, kemudian ada ventilator ya,
ada ruang CSS. Nah, ini alat yang saya bilang ini alat ini besar, ini untuk sterilkan alat. Dan ini kelihatannya tidak ada fungsi, tapi ini paling berfungsi. Kalau alat tidak steril operasi, yang muncul adalah infeksi luka operasi. Dulu pernah dengar, di Atambua habis melahirkan infeksi busuk, ibunya meninggal. Selama di Betun, saya sejak ini ada, ILO memang ada kasus satu atau dua, tetapi tidak pernah ada yang sampai meninggal. Jadi itu yang kita jaga, karena ini begitu alat ini rusak, ILO-nya pasti naik, infeksi luka operasinya pasti naik. Kemudian ini adalah donor darah, ya, jadi ini penting. Lanjut, 5 isu kesehatan ibu dan anak yang ada di rumah sakit. Itu hanya ada kegiatan di rumah sakit untuk KIA itu sebenarnya hanya ada 5. Persalinan, kesehatan ibu hamil, ASI eksklusif, perawatan bayi, dan kesehatan anak. Ya, ada lagi yang lain. Yang pertama, kita omong tentang persalinan. Persalinan kalau di rumah sakit itu nggak boleh, harusnya persalinan normal. Tidak boleh. Maksudnya normal itu yang baik-baik rumah sakit. Nggak usah, itu seharusnya di bidan praktek atau di puskesmas saja cukup. Tapi kadang-kadang ada pasien umum yang mau di rumah sakit. Nah, kita sudah memberikan approach kepada mereka bahwa di rumah sakit itu kecuali milan. Tapi kalau memang mau bayar umum, ya silakan. Tapi kalau BPJS, EKTP, itu sebenarnya harusnya di puskesmas saja. Nah, sekarang kita sedang mendorong bidan semua ini, ada 34 orang, mau praktek mandiri, silakan. Ya, bisa dibuat surat izin praktek bidannya. Tapi ingat ya, saya mau titip pesan. Anda-anda ini ada yang PNS, ada yang kontrak. Kalau sudah punya izin praktek mandiri, tidak boleh orientasinya duit ya. Contohnya, ibu biar di sini tidak usah sah, kita pilih praktek, saya pun praktek sah. Tidak boleh. Ya. Buat yang terbaik di mana Anda bekerja. Kalau toh misalnya dalam waktu kerja Anda sampai jam 2 siang, Anda tidak bisa tangani pasien di situ, baru Anda arahkan ke tempat praktek. Tidak boleh money oriented. Paham? Saya 12 tahun praktek. Dari dulu saya tidak pernah, pasien saya tidak pernah takut lari. Karena apa? Tuhan itu sudah atur kita rezeki. Tapi kalau kamu juga membantu pemerintah untuk memajukan tempat pekerjaan kalian, kalian itu hebat. Ya? Saya selalu bilang ulang-ulang, mau praktik mandiri silahkan, itu saya dorong. Karena nggak mungkin kamu juga dapat duit dari pemerintah aja. Gaji PNS ini berapa? Ini yang paling tinggi ini Ibu Vin sudah. Dengan Ibu Angel tempat berapa? Gaji mereka 4 juta satu bulan. PNS golongan tinggi. Ya toh? Yang senior-senior ini banyak. 4 juta cukup atau tidak? Tidak cukup, Ibu. Jadi Anda harus mandiri juga. Buka praktek mandiri. Tapi harus berizin. Makanya harus dibuat surat izin prakteknya. Ya. Kemudian persalinan abnormal, itu harus di rumah sakit. Tidak boleh, karena merasa makam puji, saya ini senior, Ibu dokter. Tidak boleh, saya bisa kok buat itu. Saya biasa buat, letak kaki saya tarik-tarik kok. Sungsang juga saya biasa buat kok. Tapi itu dulu. Sekarang bukan kewenangan Anda. Ya? Jadi yang mana kewenangan Anda, Anda hanya boleh kalau bidan itu hanya partus normal. Ya? Yang bukan kewenangan Anda, jangan makan puji. Kalau dulu bisa, karena dulu tidak ada siapa-siapa. Tapi sekarang ada dokter spesialis harus ke rumah sakit. Abortus. Jangan sekali-kali saya dapat pasien yang mengindikasikan ada bidan yang berupaya untuk menggugurkan kandungan. Pilihannya dua, dia berhenti jadi bidan, atau saya yang berhenti jadi dokter. Karena itu mencoreng wajah kesehatan. Tidak boleh. Ya, jadi saya minta tolong teman-teman bidan, yang bukan kewenangan Anda, bukan kompetensi Anda, tidak boleh sekali-kali. Meskipun Anda tahu,
bagaimana caranya untuk buat AB. Meskipun Anda tahu obat-obat apa yang berisiko membuat abortus. Ya. Jadi saya minta tolong ya, saya titip pesan saat ini. Kemudian di rumah sakit kebijakan kami, Ibu, semua ibu yang bersalin itu harus dilakukan screening triple eliminasi. Jadi itu sudah dilakukan, meskipun di puskesmas saya rasa kebijakan itu sudah diambil. HIV diperiksa, sifilis diperiksa, hepatitis B diperiksa. Tapi begitu Anda kami dapat dari rujukan dari puskesmas, belum dilakukan, ya mau tidak mau kami lakukan. Ya, tapi harusnya screening triple eliminasi ini di level puskesmas. Ya. Tapi sekarang di era COVID, kami punya persyaratan tambahan yang diminta oleh POGI, Persekutuan Obgyn Indonesia. Semua pasien yang akan melahirkan, mengalami proses infartu, harus di rapid test. Ya, jadi semua sekarang di rumah sakit semua di rapid test yang infartu. Dan persalinan semua di era COVID ini menggunakan level 2 dan 3. Betul Ibu Ari? Betul. Ya. Level 2 untuk persalinan normal. Level 3 untuk yang masuk di kamar operasi. Saya baru dapat SMS, satu tenaga kesehatan kita positif. Hari Minggu kemarin, ada 70-an staff saya ikut swab gratis yang dilakukan oleh spesialis patologi klinik Indonesia, mereka hari ulang tahun, mereka membuat swab gratis. Nah, jadi satu rumah sakit kami di swab, tapi dipilih dulu yang berisiko. Jadi kemarin itu dokter semua, dokter spesialis, perawat COVID, bidan, kemudian di poliklinik, kemudian tim gerak cepat apa screeningnya, sekitar 74 orang di swab, dan satu positif. Satu positif ini, saya bingung, apakah dari rumah sakit atau dari tempat lain, karena ini dokter. Nah, beliau juga praktek di susteran dan di praktek pribadi. Seandainya kalau dapat dari rumah sakit, mungkin yang lain juga pasti ada. Jadi ini kemungkinan dia dapatnya dari luar. Jadi saya bilang ke teman-teman, kalau tempat fasilitas kesehatan Anda tidak memenuhi syarat, efeknya seperti ini. Saya itu di rumah sakit RSPP Betun, sebenarnya saya itu tidak takut, Pak. Karena saya mempersiapkan semuanya dengan baik. Masker harus pakai. Masker itu semua staff setiap hari ambil masker satu di farmasi. Baru. Dokter yang berhubungan dengan pasien yang apa namanya udara, dia harus pakai N95. Semua masuk kamar operasi, N95 termasuk dengan pasiennya. Jadi sebenarnya sih. Tapi kalau tempat Anda, puskesmas Anda, hati-hati. Ini kalau sudah ada satu, ini puskesmas juga bahaya. Ya, saya wanti-wanti, tolong kasih tahu teman-teman dari puskesmas, lebih berketat, kalian punya PPI, pencegahan infeksinya harus bagus, masker gunakan dengan baik, dan kalau pakai kain, tolong dicuci, jangan pakai berhari-hari. Ya, tapi untuk petugas medis, harusnya tidak boleh pakai kain, pakai masker bedah. Lanjut ya. Yang kedua, kesehatan ibu hamil. Nah, di rumah sakit itu kerjaannya hanya 4. Mendeteksi dini faktor risiko. Jadi ibu hamil itu punya faktor risiko apa? Dicek oleh dokter spesialisnya. Yang kedua, merencanakan proses kelahirannya, proses persalinannya. Setelah ditanya, oh ibu ini ternyata darah tinggi, potensi 200. Ibu gini ya, ini kemungkinan ibu harus melahirkan di rumah sakit. Yang kedua, ini bisa jadi normal atau kita naik di meja operasi. Oh begitu ya Pak Dokter? Iya. Karena sangat berisiko untuk ibu dan bayi. Jadi itu kerjaannya. Yang ketiga, mengadvokasi pemakaian kontrasepsi kepada ibu-ibu yang melahirkan di rumah sakit pasca persalinan. Yang keempat, memberikan penjelasan kepada ibu hamil tentang bagaimana sih kondisi hamil di era pandemi. Di era pandemi ini sedapat mungkin ibu hamil itu nggak usah kontrol apa rutin ke rumah sakit. Kecuali dia butuh, ada muntah-muntah hebat, ada kontraksi, air ketuban keluar, tekanan darah tinggi, nyeri kepala yang hebat, gerakan bayi yang mendadak tidak terasa. Itu wajib ke rumah sakit.
Tapi kalau tidak, sebenarnya di era pandemi tidak perlu. Ya, jadi dulu antenatal itu harus berapa kali kunjungan? 4, ya. Tapi di era COVID ini, tolong disesuaikan kembali. Kalau misalnya mereka baik-baik saja, kalau perlu dikurangi, ya, kunjungan ke fasilitas kesehatan. ASI eksklusif yang ketiga. Ini kerjaannya rumah sakit. Kebijakan yang diambil, saya mendirikan poliklinik laktasi ini. Slide-nya putus. Oke. Jadi dicek lagi. Sehingga keluar. Itu saya di mana ya? Satunya dapat ini. Bentar ya. Putus ya, enggak muncul ya? Saya yang Nah, untuk ASI eksklusif, ibu-ibu, bidan semuanya, rumah sakit punya kebijakan mendirikan poliklinik laktasi. Jadi di rumah sakit itu ada poliklinik laktasi dan ruang laktasi khusus di ruang bersalin. Dan itu diwajibkan. Sehingga tidak boleh orang menyusu itu di tempat-tempat umum. Dia harus memiliki ruang laktasi sehingga dia nyaman, ya. Yang kedua, wajib IMD pada semua ibu melahirkan. Nah, ibu melahirkan itu tidak boleh di rumah sakit. Kita langsung kasih keluar bayinya, ya langsung dikasih ke inkubator atau infant warmer, sorry. Tetapi di IMD dulu, ya. Kecuali memang ada kasus-kasus bayi yang memang ada kesulitan pernapasan, asfiksia, maka dia harus ditangani asfiksianya terlebih dahulu. Yang ketiga, staf rumah sakit yang menyusui, itu saya punya kebijakan memberikan izin pulang menyusui kepada mereka selama 6 bulan. Mereka menyusui untuk pulang lebih dulu dari teman-teman yang lain. Dan mereka hanya boleh masuk pagi saja. Jadi itu kebijakan yang saya ambil dalam rangka menyukseskan ini ASI eksklusif. Yang keempat, perawatan bayi.
Nah, semua bayi baru lahir wajib diperiksa dan dirawat oleh spesialis anak. Jadi di rumah sakit itu tidak ada bayi apa namanya melahirkan tidak dilihat oleh spesialis. Sorry, ibu melahirkan bayinya nggak dilihat oleh spesialis anak itu tidak ada. Semua pasti dilihat, termasuk di operasi. Jadi kalau operasi dokter anaknya belum ada, biasanya kita tunda operasinya. Kecuali dokter anaknya lagi tidak berada di tempat. Tapi mudah-mudahan nanti bulan depan kita punya satu lagi spesialis anak yang mau datang untuk di Kabupaten Malaka. Ya, kita sekarang punya 8 Ibu Erna spesialis, dan ke depan ini dalam 2 bulan ke depan mungkin ada sekitar 4 orang lagi yang akan datang, spesialis anak, satu spesialis patologi klinik, saya lagi minta radiologi, dan juga spesialis bedah. Jadi mudah-mudahan mereka semua bisa perkuat kita sehingga meminimalisir adanya jeda kosong pelayanan. Jadi kadang-kadang nggak mungkin mereka 24 jam, 7-24 jam kerja. Kadang-kadang mereka harus izin ke Atambua, izin lihat istrinya di Kupang, lihat istrinya di Jawa. Nah, antara space waktu itu kita biasanya ada kesulitan untuk cari dokter pengganti. Yang kedua, perawatan bayi dilakukan di ruang khusus bayi dan dirawat oleh perawat dan bidan yang sudah mengalami mengikuti pelatihan khusus. Jadi untuk bayi harus ikut pelatihan apa? Resusitasi neonatus. Ya, itu yang paling penting. Dan memang di APN sebenarnya ada ya. Untuk resusitasi neonatus, materinya ada. Tetapi khusus untuk perawat bayi, itu kita harus ikutkan di resusitasi neonatus juga. Karena memang beda dia punya keahlian. Kemudian pada bayi BBLR kita lakukan metode kanguru. Dan ya mudah-mudahan tahun depan saya bisa bangun satu gedung 3 lantai. Kita dapat dana alokasi khusus dari pemerintah pusat. Jadi ini ceritanya. Saya paling tidak suka kalau orang bilang pemerintah daerah Malaka itu jangan makan puji. Masa itu dana dari pusat bilang Pemda yang bangun? Kamu jangan bodoh ya. Kira-kira bayar ibu punya gaji ini semua dari mana uangnya? Saya tanya. Dari mana uangnya? Ibu PNS gajinya dari mana ibu? Pemda di mana? Semua uang kita ini semua kan dari pusat. Dikelola oleh Pemda. Jadi jangan bodoh. Mana ada di Indonesia ini kita Pemda punya uang sendiri? Tidak ada. Kita dapat uang setiap tahun itu 800 miliar dari pusat untuk dikelola oleh pemerintah daerah. Nah, dana alokasi khusus ini, sekarang saya tanya Ibu Erna. Ibu Erna, kalau ada bidan mau jadi D4, mau lulus sebagai D4, dia harus ajukan apa dulu Ibu? Untuk bisa D4. Ujian proposal. Ya. Betul? Betul. Jadi kira-kira ada Ibu Erna kasih lulus orang, kalau tidak bawa ujian proposal, tidak bawa proposal datang, tidak akan lulus. Jelas? Tidak mungkin orang pusat kasih Anda dana tanpa ada permintaan dari bawah. Paham? Saya punya usulan tahun depan itu 150 miliar untuk rumah sakit Betung. Saya mau bangun gedung. Ya, saya kalau omong begini, saya berapi-api. Karena apa? Saya benci orang model begitu. Ya, itu tidak menghargai jerih payah kami. Ya, saya punya staf perencanaan itu ada 2-3 orang mereka. Anak kecil-kecil nih kayak nona-nona begini. Tapi mereka lah otak-otak bagaimana supaya kita bisa dapat dana dari pusat. Itu mereka hebat. Nah, tidak mungkin mereka usulkan kalau tidak ada bimbingan dari saya. Sebagai pimpinan dan saya tanda tangan, oh ya, Ica kau buat ini. Tahun depan saya minta gedung rawat inap 3 lantai. Saya minta 1. Gedung rawat jalan 3 lantai. Poliklinik saya minta 3 lantai. Sudah terberapa? 35 miliar. Ini aja UGD 14 miliar, itu 3 lantai 35 miliar. Taruh di situ. Tidak terlalu besar. Taruh, jangan macam-macam. Ini gedung rumah sakit. Kalau mau yang bagus, ini pemerintah. Bukan kopo ecek-ecek. Saya mau bangun tahun depan itu gedung radiologi. Saya mau renovasi
ruang OKA sebenarnya. Jadi total-total itu setelah total berapa Ica? 150 miliar di bawah total. Oke, ajukan. Saya tanda tangan, naik ke Bupati. Bupati, saya pikir dia mau coret, ini lu terlalu banyak, lu jangan makan puji. Ternyata tidak, dia juga tanda tangan. Karena dia percaya bahwa apa yang kita usulkan memang sesuai dengan kebutuhan. Ya. Beliau tanda tangan, kami kirim ke pusat. Oke, sudah kirim ke pusat habis, muncullah DES. DES itu artinya apa? Kita di bahas, bahas di tingkat kementerian rumah sakit-rumah sakit yang minta dana dari pusat ini. Kenapa RSPB itu minta dana? Kenapa minta bangunan 3 lantai? Ya, Bu, kami sudah akreditasi paripurna. Menurut akreditasi paripurna, kami rumah sakit tipe C harus lebih dari 100 tempat tidur. Kami sudah 136 tempat tidur. Ruang perawatan yang ada sekarang hanya ada 4 gedung atau 5 gedung. Enggak cukup, Bu. Ini gedungnya sudah empet-empetan, padahal akreditasi minta harus jaraknya sekian. Kami butuh, Bu. Kemudian ruang bersalin kami, ini bersalin masih menyatu dengan perina, masih menyatu dengan nicunya bayi. Jadi gimana, nggak bisa, Bu, ini nggak sesuai dengan apa rumah sakit standar. Masa kami ini di perbatasan, kami ini tidak diperhatikan. Ini show window-nya Indonesia. Ah, Ibu, itu jilbab. Saya luar biasa, ini Ibu jilbab. Sampai ini saya bilang, Ibu, kami ini memang mungkin berbeda agama dengan Ibu, tetapi di sini semua juga masyarakat Indonesia. Dan kami butuh uluran, karena Pemda kami tidak mungkin mampu bangun gedung seperti ini. Kamu jangan makan puji kau Pemda, tidak ada uang. Ya, untuk melihat rakyat saja, itu tidak bisa bangun gedung modal begitu, makan puji tidak. Ya. Dan akhirnya tembus, kita dapat 3 lantai tahun depan, itu gedung rawat inap. Dapat lagi 1 miliar untuk, RRO. RRO ini kepentingannya lah untuk 2 tahun lagi saya mau rumah sakit ini sudah ada cuci darah sendiri. Kemudian itu untuk alat-alat besar, untuk kamar operasi, untuk transfusi darah, untuk laboratorium, dan rencananya, ya top-top tahun depan atau 2 tahun depan, itu kita udah punya CT scan sendiri. Yes. Tapi itu kalau SBS, kalau yang lain saya. Ya. Ini fakta. Ya. Faktanya kenapa saya bilang begitu? Ini bukan politik ya. Tapi orang kesehatan yang jadi pemimpin baru kamu orang kesehatan diperhatikan. Kalau tidak kamu jangan mimpi. Itu jangan mimpi. Lanjut, kita lanjut ya. Kamu mau rekam ambil tuh. Ya Ibu Erna ya. Ini kami lagi politik, jadi ini panas-panas siang pagi. Panas. Saya tuh paling senang omong model begini karena apa? Saya mau mendidik kalian dengan intelektual kalian. Ya. Jangan orang omong begini kamu ikut. Itu kamu membeo namanya. Dan orang kesehatan itu kalau kamu tidak dukung orang kesehatan itu orang paling bodoh. Kamu mendapatkan kesempatan belajar seperti ini aja, belum tentu bupati lain bisa berikan. Lebih baik dia bangun gedung. Ya, kamu lihat di Pilkada Malaka itu. Kenapa bupati tidak bangun gedung bupati, rumah jabatan? Tahu kenapa? Supaya kalau dong bangun gedung, dong dapat fee. Paham? Kalau kasih sekolah kamu kasih fee, tidak bupati? Paham sampai di sini? Oke, ya, kamu jawab sendiri, kamu. Ya. Yang terakhir, ya, kesehatan anak di rumah sakit kami, Ibu Erna sudah melayani pemberian imunisasi dasar hepatitis B 0 hari. Nah, ini saya titip Ibu dari Dinas Kesehatan, Ibu Angel, tolong hepatitis B itu di puskesmas tidak boleh kosong, karena itu penting, ya. Jadi harus dihitung estimasi baik-baik, kira-kira. Tahun depan ini berapa banyak bayi-bayi yang akan dilahirkan di Malaka. Kemudian untuk bayi-bayi yang ibunya hepatitis B positif, kita berikan imunoglobulin B. Dan itu ada di rumah sakit. Dalam 12 jam kelahiran kita harus berikan. Memang ada waktu di mana kekosongan dari pabrik, tapi itu kita siasati dengan cara
minta keluarganya, kalau di Atambua ada kita minta dari Atambua, atau di Kupang ada kita minta dari Kupang datang. Tapi sebelum 12 jam kelahiran. Yang kedua, pada ini yang masih saya sementara berjuang, untuk ibu bayi yang dilahirkan dari ibu yang HIV, ya, jadi ibu yang HIV positif, itu bayinya harus dikasih Girofudin, antivirus. Tapi kita belum punya, karena kita bukan karena kita tidak mampu beli, tidak. Tetapi Girofudin itu dia harus masuk kategori pemberian obat paket pada bayi, pada ibu yang positif HIV. Sama kayak obat TB dia, jadi dia paket. Dan dia harus masuk di sistem, di data. Nah, kita punya sistem untuk online untuk HIV itu sudah jalan, tetapi dari pusat belum stok, belum kasih kita stok obat untuk antivirusnya. Jadi ini yang sementara kami berjuang, mudah-mudahan sebelum tutup tahun ini kita sudah punya antivirus sendiri, jadi tidak perlu ambil dari Atambua. Ya. Yang ketiga, pemberian antibiotika pada bayi neonatus yang ibunya positif sifilis. Saya tanya ke ibu-ibu, di sini banyak atau tidak sifilis? Banyak. Karena orang baku naik sembarang, sah? Betul atau tidak? Jadi hati-hati. Ya. Hati-hati bidan semua. Karena sifilis ini penyakit menular. Termasuk kepada kalian yang penolong persalinan. Ya. Jadi dia bukan hanya menular kepada bayinya, tapi kepada yang menolong persalinan. Jadi, woi, tiba-tiba Ibu Angel sifilis. Waduh, dari mana ini? Nah, ternyata Ibu Angel ada tolong partus. Nah, itu. Ya. Jadi harus mengamankan diri Anda dengan baik. Yang keempat, terakhir, pemantauan semua bayi dan anak yang memiliki masalah medis dilakukan berkelanjutan di poliklinik anak oleh dokter spesialis anak. Banyak kasus yang kita sudah pantau, hidrosefalus itu kita temukan, kemudian pasien CP, ya, cerebral palsy juga kita temukan, kita sudah rawat, ya. Kemudian banyak kasus-kasus lain dan semua sudah dirawat, ditindaklanjut oleh dokter spesialis anak. Slide terakhir yang belum dilakukan dan menjadi PR saya, Ibu Erna. Satu, belum semua staf saya yang merupakan bidan itu sudah mengikuti pelatihan PONEC resusitasi neonatus. Belum semua, ya. Betul, Ibu Ari, ya? Ya, jadi tim PONEC, sudah tim PONEC ada dua, Ibu. Sudah dua, jadi bukan empat. Sudah ada 10 orang. Tim PONEC sudah jalan 10. Jadi, baru itu yang ikut PONEC. Kemudian mungkin yang APN yang sudah banyak. Tapi resusitasi neonatus hanya baru berapa orang saja yang ikut perawat. Tapi bidan kita belum kirim karena yang menangani neonatus itu sudah dialihkan ke profesi perawat, ya. Jadi kita utamakan perawat. Kalau perawat semua sudah, bidan boleh ditambahkan sebagai ilmu tambahan untuk membantu perawat dalam menangani meresusitasi neonatus, ya. Kemudian yang kedua, belum ada NICU dan PICU. Nah, ini PR saya. Mudah-mudahan ini kamu lihat slide di komputer itu. Ini gedung kemungkinan seperti inilah tahun depan. Tapi ini 2 lantai, nanti kita punya 3 lantai. Ya, dan ada lift. Ya. Cuman ya kalau lift tegak di dalam, kayak kemarin ada yang tegak di dalam, wah itu dong keringet dingin. Jadi yang sudah masuk IGD baru siapa? Sudah menikmati liftnya? Ya. Itu lift pertama di Betun. Lift pertama di Betun yang ada. Jadi ini mungkin dari puskesmas, ada yang puskesmas Bidukoho, Tafuli? Tafuli ada? Ya, jangan di biduk saja, harus turun main-main di rumah sakit, ya. Supaya lupa lift itu yang ke mana, ya. Ah. Yang ketiga yang belum saya lakukan dan menjadi PR adalah koordinasi sistem jejaring dengan puskesmas yang masih belum optimal. Nah, ini jujur saja. Ini memang kadangkala kita perlu duduk sharing seperti ini, ya, dengan teman-teman puskesmas, dinas, untuk melakukan koordinasi yang baik. Ya, jadi juga jangan makan puji, saya lebih baik, saya sebaik, tidak. Tapi duduk sama-sama cari solusinya bagaimana. Jangan dinas kesehatan pukul dada, itu rumah sakit pekerja, tidak boleh. Rumah sakit juga jaminan itu puskesmas pekerja, tidak boleh. Kita duduk sama-sama supaya mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat
yang lebih sehat dan baik. Yang keempat, suatu saat Ibu Erna saya mau jadi rumah sakit pendidikan. Ya, sehingga Ibu Erna kalau punya bidan-bidan ini kan praktek di saya bisa buat kemudian. Kedepannya mungkin banyak akan ada universitas lain atau sekolah tinggi lain yang mau buat sekolah kesehatan. Rumah sakitnya nggak bisa di RSPP Betun, tempat praktek, karena belum rumah sakit pendidikan. Nah, ini akan ke sana. Saya harus punya izinnya, dan izinnya itu memang sarana-prasarana harus saya lengkapi, ada ruang belajarnya, ada dosennya, kemudian izin diktinya juga harus ada. Nah, itu yang ke sana yang kita harus urus. Tapi percayalah, 5 tahun itu kalau SBS pasti bisa. Yes. Yang kelima, rencana pembangunan gedung Ponek terpadu yang seperti yang di latar belakang ini. Ya, kita berdoa banyak supaya tahun depan ini semua bisa bagus. Makam pujinya di saya. Makam pujinya di saya. Tapi yang memakai gedung ini ya teman-teman semua. Ya. Jadi saya mau, apa sih, kenapa sih kok Ibu Dokter ini makam puji sekali sama saya? Ya, karena kami ini kerja buat apa lagi? Kalau tidak bikin baik rumah sakit, bikin baik segala hal yang berhubungan dengan pelayanan kesehatan. Udah, itu aja. Karena kalau semuanya sudah baik, orang yang kedepannya juga akan baik, masyarakatnya juga sehat semua. Ya? Bukan begitu? Ya, oke. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih itu semua kebijakan yang saya buat, dan terima kasih untuk IKS Strada yang sudah memfasilitasi, memberikan gambaran sedikit tentang rumah sakit RSPP Betun. Saya maunya sebenarnya ada video ini bisa muncul. Coba Pak, ditanya lagi gimana cara share video ini. Ya. Tepuk tangannya mana dong untuk itu.